Hati-hati Ki, Mahes. Apa mau butuh bantuan polisi nih? Gak usah. Ini bebas siapa nih? Kalau gua. Kita di balik di balik tameng polisi gitu maksudnya. Aku kayak ngelihat orang nih ya. Festival. Serius ada? Soalnya jumlah mereka banyak. Jumlah dia banyak. Tapi aku curiga sih sama dia, soalnya dia buka baju, pakai topeng juga. Kalau misalnya kita cuma berempat orang yang kesana, kayaknya kita bakal kalah jumlah deh. Berarti kita mendingan bantu polisinya kali ya? Coba salah satu dong SMS ke kepolisian. Ke kepolisian kalau misalkan kita melihat ini, yang gitu. Melihat target, suspek. Ya yang tadi naik hitam gituin aja. Coba bilangin gitu. An Mahes coba mungkin boleh telepon atau SMS ke polisi. Oke, siap. Oh, ini enggak bisa nih gini nih. Niko mau perang sama si sama polisinya. Mana polisi kita bantu gitu. Waduh. Polisi udah ada di sana tuh. Oh ya udah, boleh tuh kita berarti. Kita bantuin aja. Dengan polisi juga nih. Ya udah tenpor. Okay. Oh ya udah giniin aja nih. Pak, ini dari kita ada yang mau bantu nih gitu. Iya kayak gitu tuh. Kita dari yang naik mobil-mobil sedan tadi gitu. Soalnya kita enggak terima teman kita juga diginiin. Kita juga enggak terima nih gitu. Tadi kita lagi jalan-jalan teman kita di ini, dibegal gitu. Iya, dibegal. Ya udah bilang gitu dulu tuh. Kalian nih karnavalnya apa di mananya? Katanya kata polisinya ini urusan polisi, kita enggak bisa ya, untuk membantu. Ya gimana dong? Urusan polisi. Jadi gimana? Gak itu kalian di mananya tuh? Aku di koordinat 312. 312 aku. 312. Iya 312 di bawah jembatan mau menuju ke karnaval. Ikutin aku sini, ikutin aku. Oh, aku tahu tuh 312. Ini aku ngeliat. Mohon maaf ya, Pak. Kenapa, Pak? Ini, Pak. Mohon ya. Maaf nih ya, Pak. Kumpulin dulu ya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Mohon maaf ya, Pak. Di sini ini, Bapak, situasinya ya. Lagi bahaya sini, nih, Pak. Ini merah nih, Pak. Iya. Terus, Pak. Ya, ini tugas polisi, Pak. Bapak ada di sana. Ada. Iya, teman saya di situ, Pak. Kita enggak terima gitu loh, Pak. Oh, teman Bapak di situ. Nah, teman Bapak di Sandra. Iya. Kita gini, Pak. Ini urusan polisi. Polisi warga. Nah, ini nih, Bapak gabung sini. Terluka, oke, Pak. Kita gabung aja di sini nih. Nah, jadi biar kami aja yang nangani, Pak. Ya, kami tidak mau teman kami terluka. Kami. Iya, kalau misalkan Bapak-bapak ini malah enggak bisa menyelamatkan teman kami gimana, Pak? Soalnya teman Bapak berapa orang di sana? Cuman satu. Kita satu, Pak. Ciri-cirinya gimana tuh, Pak? Orangnya hitam, Pak. Dekil. Orangnya dekil, Pak, pokoknya. Dekil, pokoknya dekil. Dekil. Oke. Boleh menjauh dulu enggak, Pak, ini lagi bahaya nih, Pak. Bahaya, Pak. Oke, Pak. Kalau poin kok, Pak, kalau udah clear nanti kita gimana Bapak cara infonya, Pak? Ke Kanpol. Gimana cara infonya, Pak? Nanti kita umumin, Pak. Gimana kalau misalkan Bapak yang malah take down, Pak? Nah, kalau Bapak yang kedos gimana, Pak? Waduh. Ya Bapak doang juga gitu, Pak. Bapak kita bantu selamat dalam bentuk apa ya? Juga. Boleh tahu. Itu kan mereka di kalau kita mau baku hantam aja, Pak. Oh, Pak, kalau gitu gini aja, Pak. Kalau misalkan suatu saat nanti Bapak mungkin nanti mungkin kalau misalkan suatu saat Bapak take down, wah, mau enggak mau mungkin kita bakal masuk nih, Pak. Backup nih, Pak. Iya. Ya udah gini deh. Kita baku hantam. Oke dah, saya kita percaya sama Bapak nih semua ya. Kalau misalkan memang Bapak take down, kita mungkin bakal masuk untuk backup nih, Pak. Iya, boleh nggak, Pak? Jadi biar Bapak biar belum masuk gitu, Bapak siapin diri dulu, Pak. Dicekin suhu merahnya ada berapa tuh, Pak? Biar kalian biar nggak ini ntar tiba-tiba ada sniper sana tiba-tiba kan ada yang varian bisa bawa. Iya, di situ udah ada komandan saya. Oke. Jadi bisa kita infoin kok kalau ada apa-apa. Kita kembali lagi ke sini. Ini ya, udah mau kelompok Bapak apa nih? Bisa saya apa? Kita bukan kelompok, Pak. Kita cuma teman yang kenalan di jalan aja. Kumpul-kumpul. Oh, iya, teman kumpul. Ini aja.
Bapak, nama bapak grup apa apa? Di sini aja yang saya panggilnya kapan? Quinzel aja, Quinzel. Quinzel, oke. Apa itu Quinzel? Nanti saya poin lagi ke bapak Quinzel ini. Oke, okay, kalau gitu kita ini aja deh. Setting gak, apa tuh? Kita pokoknya bapak sekarang menjauh dulu aja, Pak. Oke, okay, Pak, kalau gitu saya akan tunggu info dari bapak kalau gitu ya. Kami ngasih kepercayaan kepada bapak untuk menyelamatkan kami, Pak ya. Kalau mereka kabur nih naik mobilnya, nah kita blok aja sini nih. Nah, oke, okay, kita blok. Oke, oke. Kabur boleh, boleh. Pursuit aja tuh bapak. Oke, boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini kita serahkan semua ke tanggung jawabnya ke bapak nih, Pak ya. Kami percaya dari bapak. Oke, kami percaya, Pak. Yaudah, oke, Pak. Semoga berhasil nih, Pak. Semoga berhasil, semangat, Pak. Ya, semangat, Pak. Oh, oke, ya, Pak. Bapak. Bantu doanya, Pak. Oke, Pak. Semoga berhasil, ya, Pak. Soalnya nyawa. Kita menjauh aja, kita menjauh. Ayo kita menjauh aja nih. Kita siap-siap buat nge-backup aja ntar. Ayo. Saya enggak terima, woi. Masa Ronald diginin, woi? Di sini loh, di tempat kita pas mau itu ini. Di atas aja nih. Iya, ya, betul. Kan betul. Ada parkiran tuh. Betul. Nah, ya, kita zoom pakai handphone. Di bawah tuh berarti ya? Di sini bisa sih sebenarnya. Di sini bisa, weh. Di sini bisa, weh. Oh, di sini aja. Tapi kita bikin arahnya arah ke sana, arah ke sana. Putar balik gitu. Arah ke belakang. Nah, ini McLaren ini nih yang kemarin ikut Karmit nih. Nah, sini aja nih. Ya, posisi mobil nyala aja. Oke, Tenpor. Matiin atau nyalain sih? Udah, nggak apa-apa, bebas aja. Mobil biarin terbuka, nggak apa-apa. Bensin gua habis lagi ntar. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan kayaknya ya? Iya, di grafiknya terlalu terang. Kayaknya kelihatan dong, kelihatan. Kelihatan kah? Titan satu. Ada Titan. Ada Titan satu ya? Eh, Titannya kabur. Titannya kabur 3 buah. Ayo. 3 buah. Ayo backup. Ada yang kabur. Ada 3 biji, 3 biji. Tabrak. Tabrak. Let's go yuk. Oh, gua enggak lihat ya? Aku lihat. Sabar, tunggu dia keluar kita tabrak. Oh, iya masih di sana ya, masih mereka di sana masih ya. Berhenti. Itu ada Brand, kita tunggu sini aja. Tunggu sini weh, tunggu sini. Nyamperin sih. Oh, udah perang di sana weh. Udah perang. Ada sniper enggak? Nonton. Kita nontonin perang weh. Asik weh, enggak apa-apa. Kayaknya penjahatnya down deh. Yakin banget down. Yang di bawah ada satu tuh. Iya di bawah satu ya, di bawah satu kayaknya. Iya di bawah satu. Iya ada lari itu. Iya di bawah satu. Di bawah satu. Baju putih rambut biru ya? Ya benar. Tapi masih apa banyak banget nih. Di bawah tuh. Ntar baju putih warna biru kayak kenal apa anjir. Bentar tapi ini polisi. Oh nih pada nembak tuh ya di bawah. Di bawah jembatan masih banyak nih. Iya pada nembak. Ini polisi bisa down juga nih di sini. Masih banyak mereka, masih banyak. Nah, kita mau turun enggak? Nyelindep, mau enggak? Gimana? Mau enggak? Nah, itu pada itu di bawah jembatan ada polisi. Iya di jembatan. Ya, ini mah ini polisi down ini kayaknya. Banyak banget soalnya. Atau kita mau bantuin kan? Oh, ini yang di bawah polisi nih. Hah? Ini yang di bawah jembatan siapa? Polisi. Enggak, kalau mau bantu kita harus cari dulu lokasi targetnya nih. Jangan ini. Nih polisi yang ngatain di bawah jembatan satu nih ada, gue lihat. Iya cuma satu doang yang musuhnya banyak. Tapi udah pada down sih musuhnya. Musuhnya pada down ini. Enggak, di atas masih banyak banget itu. Mm-hmm. Iya, masih kayaknya polisinya down deh. Enggak, polisinya down ini kan? Ini polisi yang di bawah jembatan kemana nih dia nih? Ini masih ada satu. Nah, iya. Tuh, dia masih ada satu polisi ya di bawah jembatan. Ini mereka baik banget masalahnya ini. Ya, kalau kita turun tangan nih. Aduh, ini gimana nih, weh? Bingung juga awalnya kita bangun sandra polisi, tapi ini polisi ngebantuin juga gitu. Iya. Ini makanya gimana ini enggak ya? Bisa nih, ini enggak bisa. Ini mau kita backup enggak? Backup. Kita enggak bisa nih kalau lihat begini dong. Terlalu rame, serius terlalu rame. Backup. Ayo backup. Backup. Itu datang. Jadilah. Backup, woi. Ayo, woi. Oke.
Mana weh, Kaiser yang lainnya mana weh? Ntar. Kau lagi ngapain weh? Duluan aja. Gimana mau duluan, mendingan cari backupan yang cepet lah. Yang ini, banyak, ayo weh. Kau nelpon siapa, di... Pao? Masih banyak. Ayo. Kalau mau nembak, dia nembakin aku. Jangan ke situ, jalo sini. Lihat bawah. Dia nembakin aku. Jangan lihat situ an, bahaya an. Ya. Aku balik. Lihat belakang. Lihat bawah aja, Kay. Lihat sini aja, Ki. Lewat bawah aja enggak, Ki? Mau enggak, Ki? Eh, lewat bawah. Aku ngikutin nih. Polisi udah. Braded balik. Itu kalian ngapain terlalu dekat, weh? Depan kita ada musuh, Cok. Jangan. Ya ngapain di situ, weh? Ini nih di gua nih, lihat nih. Oke, terlalu dekat. Masih ada 2 polisi ya. Oke, tenpor. Ini pertahanan kita juga kalau di sini nggak bisa, kayak harusnya di ngikut di bawah dah, setahu gue. Gak apa-apa, kita di sini dulu nih. Karena kan kita mau cari ini dulu. Lokasi musuh. Polisi juga udah bantu sih itu. Polisi udah kayak maju sih. Gimana? Bingung juga nggak kelihatan. Nah tuh ada musuh tuh. Wah, dia nunggu. Dia backup-nya banyak. Iya, dia. Dia backup-nya banyak, dia backup-nya banyak. Ada titan 3 buah. Kemungkinan itu satu titan itu ada berisi 4 orang. Mati nih, Mah. Polisi mati nih, Mah. Ya, polisi down kayaknya. Down ini, Mah. Down polisi. Ini kan yang di dekat mobil titan itu kan? Iya, aku ngeliat sih tadi tuh. Nah, masih ada berlari-lari. Lihat, baik banget. Nah, pergi tuh, pergi nah. Nah, itu pada cabut. Pada rame, cu. Ini kalau kita berlari ngebantuin gak bisa. Kemungkinan kita mati juga. Iya, agak susah sih. Pasti. Kalau begitu, mayatnya si Rona tuh ditinggal, gak mungkin dibawa. Iya gak sih? Wah, ini gimana nih? Nyelamatin si Ronald kayaknya ditinggal dia tuh di sana. Nah, apa kita coba masuk ke sana? Kan mereka udah pergi tuh. Emang udah. Udah aku lihat tadi. Mau coba ke sana. Ya, kita cari mayatnya si Ronald. Kemungkinan masih ada sih di sana. Coba. Ya udah, yuk kita coba yuk evakuasi kawan kita. Oke. Evakuasi polisi ya. Gas. Yuk, coba. Kau lagi ngapain tadi? Kau tadi telepon siapa? Aku lihat tadi mobil titannya kabur. Iya, tadi aku juga lihat. Kita coba ke festivalnya aja, kita coba cari si Ronald. Tuh kan polisi aja, Don. Kalau kita ini nggak mungkin, Cok. Weh, ada itunya, weh, ada mereka, weh. Aduh, ban aku pecah lagi. Rusuh nih mereka. Ya. Satu kena tabrak sama gua nggak sengaja. Ya, itu nggak sengaja kan? Anak-anak Chris sama si Seng. Suaranya tadi ada yang ngomong gitu. Wah, nembak. Ban aku bocor ya. Nembak-nembakin gue ini mah dia. Jadi gini lah. Yo, yang aman siapa aja tuh? Aku aman. Udah gas tuh. RS aja udah. Ini kita kalah jumlah nih. Kalah jumlah enggak bisa nih. Dia enggak inget apa-apa nih. Kalian lagi ngapain ini? Aduh. Kau nggak ingat kita, Nald? Aku lupa aku ngapain tadi. Kau di mana sekarang? Tampot. Ini kita di Tampot nih. Iya. Aku habis itu si Ronald nggak ingat siapa apa-apa tuh? Enggak, aku tiba-tiba di RS aja udah.
Lihat Ronald enggak? Ronald naik mobil apa? Oh, itu dia tuh. Oh, itu yang lari itu mungkin itu tuh. Itu dia tuh, ya. Itu dia. Ini kau kan? Tuh. Eh, hey, Ronald. Iya, iya. Nah, Ronald. Iya. Hey. Apa? Yang penting Ronald hidup. Dia lol kan ini? Iya. Kok kenal aku kan? Kenal aku kan? Ingat sih, aku ingat beberapa doang ini. Ronald. Aduh. Ini siapa ini? Aku lupa aku. Siapa ini? Aduh, kok enggak ingat kami kah? Cuman ingat jalan aja kah? Nah, ini Vito nih kayaknya nih. Iya. Hai Fit. Aku lupa aku. Aduh. Ya, aku habis lepon Vito tadi. Kau habis dari mana? Car dealer bukan? Iya, iya. Wow. Si Ronald kena begal. Ah, Ronald. Iya. Sama enggak tahu mau bocah-bocahnya aseng kayaknya sih. Permisi. Iya. Geser. Pak, imigrasi dulu Pak Pokemon. Kenapa nih? Pokemon imigrasi dulu. Ada apa aku ini? Mau ke toko baju bentar nih. Coba nih kalau enggak bisa baru. Pokemon kan? Iya, pengen gua balikin cuman kalah kapasitas gitu. Banyak kan kita cuman berempat. Dia banyak cuman ya? Tadi, kenapa? Banyak banget. Kenapa? Ada kali lebih tadi dari 10 itu apa? Tadi dia. Kau ini kawan kita. Lebih dari 10 tadi. Kenapa? Enggak itu si Ronald lupa ingatan dia. Kau ditangkap sama mereka. Astaga. Ntar gue bersih-bersih dulu. Kemungkinan ya, kau dibuat ini pingsan sama mereka. Sampai-sampai keadaan kau kayak gini. Kau cuma ingat siapa aja di sini? Ingat Jalol aja kan? Ingat Jalol aja sih. Mahes enggak ingat. Iya, soalnya rambutku merah ya kan ini estetik. Pokoknya Mahes yang paling banyak omong lah. Atau enggak, coba ke sini ke kawan kita satu lagi yuk. Jalol yang bawel, kita harus balikin sih. Ah, balikin apa tuh? Harus balikin lawan mereka. Enggak terima kita nih kawan kita dijadiin kayak gini. Terus kita mau perangin mereka gitu? Iya, harus perangin. Kalah jumlah kita. Ini segini kita 5 orang. Kalah jauh pak, mereka jibun sumpah. Iya, tadi aku lihat banyak banget tadi sih rakyatnya. Bos taksi on the di kota gak sih? Ada sih kita sebutin bos taksi. Aku telepon nggak diangkat angkat sama dia. Nah itu tuh. Mereka berdua soalnya yang punya anggota paling banyak tuh. Iya, siapa bos taksi kan? Bos taksi sama si Krisna yang kemarin balapan pakai lambu itu loh. Nah iya. Itu tuh. Nggak ada ngangkat pada ini kayak liburan nih. Jadi gimana? Harus balas dendam sih ini. Cari anggota dulu aja mending.